Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia. Di video kali ini saya akan membuat cara menanam alokasia Amazon yang bunganya indah, yang lagi viral sekarang ini. Tapi sebelumnya, sebelum nonton, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum makan, dan ikuti protokol kesehatan karena sangat penting untuk kesehatan kita. Tetap semangat, jiwa muda, jiwa kreatif, dan inovasi. Gimana caranya? Mari kita saksikan. Let's go! Pertama-tama mari kita siapkan itu tanah biasa sama sekam. Sekamnya udah dibakar ya, bukan sekam yang mentah. Sama batu kerikil. Batu kerikilnya itu kecil-kecil aja. Kalau bahasa Jawanya kerikil di sikil katanya. Ya, biasalah orang Jawa, orang ya sama aja semuanya. Kita campur semuanya. 1:1 aja. Enggak apa-apa seperti biasa. Kita tanah-tanah biasa yang udah diayak, yang udah lembut. Ya tanah kebun lah, enggak apa-apa. Kayak gitu dicarup aja jadi satu, bahasa Jawanya itu dicampur atau dicarup. Nah, kalau bisa dikasih pupuk kandang atau dikasih beli media di tanaman hias itu, tapi kasih sekam lagi biar lebih enteng, lebih subur. Yang penting jangan sekam yang mentah itu. Kenapa sekam yang mentah? Ntar lama-lama kalau kita siram ada keluar putih-putihnya itu. Kita harus beli antrakol atau obat jamur. Nah, untuk menghindari ntar kalau kebanyakan jamurnya nanti di medianya nanti bunganya mati. Kalau sifatnya kan bunga keladi yang ini kan agak lembek juga daunnya, kaku tebal tapi gitu. Kita masukkan kerikilnya dulu ya ke dalam. Nah, pilih potnya itu yang tinggi. Soalnya kenapa? Nanti batangnya itu kan tinggi. Oh, batangnya. Daunnya itu kan tinggi-tinggi. Gitu loh. Kalau kita pilih potnya pendek, ntar jelek jadinya. Kita harus milih potnya yang agak tinggi, ramping ke atas. Kenapa? Nanti mekarnya itu kan mekar daunnya itu gede lebar. Nah, begitu. Nah, kita masukin dulu kerikilnya, baru kita masukin tanah sama yang dicampur sama sekam tadi. Kita masukin pelan-pelan aja, yang penting pasti. Itu namanya pecinta bunga kan harus kita seneng dulu baru bisa menyalurkan hobi. Nah, kayak gitu kita masukin pelan-pelan aja. Pakai tangan nggak apa-apa, harus jangan pakai serok. Kemarin seroknya nggak tahu dibawa orang kan. Ya kita pakai tangan aja nggak apa, lebih praktis, lebih enak. Nah, kita masukin dulu separuh dulu. Setelah itu, setelah kita masukin separuh, kita nanti lubangin agak dibuat untuk akarnya. Kenapa kita harus pakai kerikil, pakai pecahan batu bata, pecahan genteng, atau pakai gabus gitu. Untuk biar bisa bernapas ntar. Dari akar itu bernapas, pohonnya itu bisa bernapas ke bawah. Kalau kita siram biar nggak kebumpetan juga. Kan bunga ini nggak suka air banyak, harus tetap kering. Kalau nanti kebanyakan air ntar busuk. Ya nyiramnya secukupnya aja. Nanti kalau habis kayak gini, bagusnya itu habis menanam kayak gini ntar dikasih apa namanya, obat jamur untuk menghilangkan dari jamur-jamur yang akan membunuh tanaman tersebut. Kenapa pakai sekam bakar nggak pakai sekam mentah? Ya itu tadi, kalau sekam bakar jamurnya lebih sedikit lah, kalau ada sedikit, tapi ntar dikasih fungida atau obat jamur. Kalau sekam mentah nanti lama-lama disiram ntar jadi putih-putih itu, jadinya jelek. Nah, potnya yang tinggi ya, itu separuh dulu kita masukin, nanti dikasih sekam bakar. Nah, kita lubangi tengah-tengahnya dulu. Nah, itu saya ketek-ketekin dan dari dapat dari
yang satunya yang dapat dari tetangga. Nah, itu ilangin dulu apa namanya tanahnya, tetap lubangi dulu ke bawah. Kita mulai tanam. Nanti kalau sudah ditanam, dikasih sekam bakarnya di atasnya, supaya kenapa, biar rapi. Kalau enggak serabut, ada kan yang dari serabut kelapa atau apa, itu biar rapi, biar enggak ini. Tapi kita pelan-pelan aja. Yang penting pemilihan potnya yang tinggi ya. Soalnya ini nanti kalau udah gede, ini kan anakan, ini pemindahan anakan. Kalau udah gede nanti, wah, bisa-bisa kalau potnya pendek, kecil, nggak sesuai, jadinya jelek. Harus yang ramping tinggi. Nah, kayak gitu, kita padatkan aja pelan-pelan. Habis ini nanti ditaruh di tempat yang teduh, di teras atau di bawah pohon lebih bagus. Pelan-pelan aja. Nah, ini masih muda, ini belum tua. Kalau udah tua jadinya, wah, gelap kayak gitu. Belakang itu gelap. Kalau jenis keladi ini. Nah, kita kasih sekam lagi di atasnya biar cakep. Ini bisa tumbuh, ini cepat juga. Apalagi nanti dikasih pupuk NPK. Dikasih air, disiramkan tiap hari. Tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, kayak gitu aja, enggak apa-apa. Ya, itu ada anaknya lagi kan? Itu ntar dikasih lagi ke pot yang lainnya. Tapi saya buatnya satu aja, enggak usah dua. Nanti kepanjangan videonya nanti bosen nontonnya. Nah, kayak gitu. Nah, itu udah jadi kan? Nah, kita kasih alas biar cakep lagi, kasih aja alas yang warna putih. Warna hitam juga enggak apa-apa, warna putih enggak apa-apa, biar disiram itu biar enggak kemana-mana airnya. Nah, harusnya ini disiramnya pakai air dari antrakol atau jamur itu, tapi di air aja enggak apa-apa. Nanti kalau udah 2 minggu atau seminggu kita siram pakai itu apa namanya, air yang dicampur dengan anti jamur, supaya jamurnya mati. Kita taruh aja kayak gitu. Habis ini disiram air satu gayung aja, nggak usah banyak-banyak, biar sesuai, biar mengenal dulu medianya, biar mengenal ini. Terus didiamkan satu malam di tempat teduh, nggak usah tempat. Kalau tempat ntar kalau kena matahari, ntar daunnya agak kayak mau kuning-kuning itu. Nah, kayak kering-kering lah, kayak gitu. Naruhnya tempat pojokan kan bagus kayak gitu. Kalau enggak pojokan tempat yang pinggir-pinggir aja gitu. Pojokan kayak gitu kan cakep jadinya. Kalau masih kecil kayak gini seneng saya. Kalau udah gede, waduh, harus motongin daunnya cakep, mau dipotong sayang, mau dinaikin juga kebesaran kayak gitu kan. Kalau di tempat taman atau mana, taruh tengah-tengah, ditaruh di atas. Tapi ya kita rumah aja, di pinggir aja kayak gitu kan bagus. Kalau kecil kayak gini seneng saya. Tuh, bagus kan jadinya, enggak sia-sia kan. Nah, kayak gitu kan tuh. Cakep. Namanya pecinta bunga. Nah, itu ada keladi silvernya, tengkorak silver juga ada. Kita taruh potnya agak tinggi ya gitu. Ya, begitulah. Begitulah cara menanam tanaman alokasia Amazon. Cukup mudah dan simpel kan? Enggak ribet. Tetap jiwa muda, inovasi. Jangan lupa like dan komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia.